Bupati Kebumen Arief Sugianto menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad di Masjid Jami Baitur Rahman Desa Krajan Cendang Dalem, Kecamatan Padureso, Rabu 10 Januari 2024. Isra Mi'raj diisi dengan pengajian yang menghadirkan Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah dari Yogyakarta. Bupati menyambut baik kegiatan ini dan mengaku senang bisa mengikuti pengajian bersama Gus Miftah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kebumen diberi dana dari pemerintah pusat untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang ada. Di sektor infrastruktur seperti pembangunan stream estate, perbaikan jalan Dendeles, perbaikan jalan kabupaten, dan lain-lain. Bupati berpesan kepada warga untuk terus mendukung dan mensukseskan pembangunan di Kabupaten Kebumen, sehingga diharapkan akan terwujud Kebumen semarak, sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Sekarang ini sudah masuk di penghujung pesta politik. Saya selaku Bupati mengajak semuanya tetap aman, tentram, damai, tidak usah gontok-gontokan. Kita tetap melaksanakan pesta demokrasi, yang punya hak suara jangan golput. Tentukan bangsa dan negara ini, satu suara sangat menentukan untuk kemajuan bangsa dan negara. Dari Padureso, tim liputan Kebumen TV memberitakan.